teman-teman. So, di video kita kali ini, gue masih main AUT ya. Sambil kita nunggu untuk update besok STD, gue pengen nyoba main AUT lagi. Dan kenapa gue lagi demen-demen main game ini, sumpah. Main ranked-nya ya. Terutama gue sekarang lagi pakai stand yang akan kita pakai hari ini, yaitu adalah King Crimson. Yo, iya teman-teman ya. Stand yang simple but so powerful coy, sumpah. Gue berkali-kali coba untuk ranked dan ya ada menang ada kalahnya sih, tapi tetap aja teman-teman ya. Tapi kebanyakan itu gue kalah gara-gara ngebug ya. Entah kenapa nih game masih parah ngebug-nya aja, ngefling lah, terbang ke atas lah, terus jatuh ke bawah lah, ada yang gue nyangkut lah gitu-gitu teman-teman. Jadi kalahnya tuh kebanyakan gara-gara gitu. Tapi kalau bener-bener 1v1 ya, ini unstoppable sih, hampir unstoppable ya. By the way, ini King Crimson gue butuh satu orang lagi sih. Ya, kita butuh satu orang lagi karena kita untuk pakai tim skill yang time erase itu kita butuh pakai player, nggak bisa pakai dummy teman-teman. Oke, sambil nunggu orangnya, kita langsung aja teman-teman kita showcase teman-teman ya. Nanti kita coba ke blocking dan nanti kita juga akan coba lihat skill apa aja yang bisa ngerusak blok dari si King Crimson ya, karena kalian butuh banget buat ngerusak blok sih kalau kalian pakai stand ini ya. Alright. Kita langsung aja M1-nya kayak gini. Damage-nya 44, that's so hurt coy. Bahkan lebih sakit daripada Goku sama Broly yang kemarin ya. Goku sama Broly kalau nggak salah cuma 30-an deh. Ini sampai 44, Pak. That's so hurt ya. Jadi ya, kalian harus memanfaatkan M1 banget sih. Anjir dong, dia terbang dong, imagine. Langsung aja coy. Yang skill E ya, yaitu kalau nggak salah Amchop. Bukan Amchop, apa ya? Yaitu High Jump. Dan kalau kalian pencet lagi dia kayak gitu. Ya, itu timeskip barusan. Lihat, itu satu combo guys. Satu combo udah segitu dari itu. Satu combo cuma pakai E doang loh. Gila gak sih? Menggigi gaming gak sih ini stand, sumpah. Gue demen banget sama stand ini, anjir. Ini kalau kalian pencet E lagi ya, jadi kalian E nih, terus kalian E lagi, dia akan kayak teleport ke belakang dan ya begitu. Terus kalian bisa langsung time skip, kalian bisa langsung combo, kalian bisa langsung R. R itu donat. Ya ngefling ya, begitu. Itu yang gue alami ya kalau gue lagi ranked ya teman-teman. Suka ngefling gak jelas gitu loh. Gue juga gak ngerti kenapa itu, anjir. Kadang-kadang ngeflingnya tuh bisa sampai ke langit, kadang-kadang bisa masuk ke dalam tanah, anjir, imagine gak sih? Oke, lanjut yang R. R tuh donat, teman-teman. Ya, kayak gitu. Anjir, ini kena dolar kuning gak sih gue? Bolong, kalian bisa lihat tuh, bolong, imagine ya. Dan damage-nya 40. Not bad, itu kalau ke dummy sih. Kalau ke orang, ya pasti beda ya. Dan itu enak banget di combo, teman-teman ya. Jadi contohnya kalian M1 kayak gini nih. M1, lalu E, lalu ke belakang. Boom. Kalian time skip ke depan. Pukulin donat. Lihat gak? Langsung darah pak. Langsung segitu pak. Itu cuman satu combo gitu doang guys. Gila gak sih? Ini stand gila anjir sebenarnya, sumpah. Cuman padahal Ijapnya tuh damage-nya kecil sebenarnya. Ijapnya tuh damage-nya kayak cuma 10 kalau gak salah. Nah ini muncul sih, si Dajulnya muncul nih ya. Kita coba aja ya. Nih kalian bisa lihat nih, di jump ya. Bang, kayak dia mainin voice mulu. Imagine gak sih? Imagine sih, gue pengen nyoba nge-ijack. Tuh damage cuma 10 ya. Tapi kalau udah dipukul kayak gitu, nah itu sakit banget tuh. Jadi damage awal tuh cuma 10. Jadi pastikan kalian kalau udah kena ijack, kalian pencet lagi. Pokoknya setiap kali kalian kena, terus kalian arahin lagi, pencet L lagi, itu bakal kayak gitu. Jadi kayak nge-stun kayak gitu teman-teman ya. Ijack. Itu gila, sakit banget. Kalian bisa lihat gak sih? Gila gak sih? Langsung donat. Gak kena, imagine gak sih? Ya kayak gitu loh teman-teman ya. Oke, lanjut ke skill selanjutnya dulu. Yaitu chop gitu doang. Ya, just that it. Itu doang, udah chop gitu doang ya. Dan itu setau gue gak ada yang rusak blok deh. Serangannya King Crimson tuh gak ada yang rusak blok ya. Kecuali kalau kalian matiin stand kalian. Nanti kita coba deh. Ini yang chop ini gak ngerusak blok dan damage-nya 30-an. Not bad. Itu gak bisa dipencet lagi ya. Nggak kayak yang Ijap ya. Ijap tuh itu kayak skill tersembunyi gitulah yang Ijap itu teman-teman ya. Gue juga awalnya nggak tahu gitu kalau gue bisa pencet dua kali kayak gitu, tapi ternyata bisa teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke skill selanjutnya, yaitu adalah Y ya, di mana ini adalah arm chop. Kenapa jadi ke situ anjir? Ah, gue ngarahinnya ke Sigrid anjir, imagine. Oh itu auto aim ya. Oke, gue kira itu yang tergantung kita arahin loh, ternyata nggak, itu auto aim ya. Oke, tapi itu arahnya pasti harus deket sih teman-teman ya. Arahnya harus deket, jadi kalau misalkan kalian jauh dia tuh kayak gak bisa gitu. Skillnya kayak gak bisa dipakai. Kita coba dari sini nih. Kayaknya gak bisa deh nyoba dari sini. Coba ya. Ini kita coba.
Tuh nggak bisa kan, misalnya tuh skillnya amcop begitu gue bisa mendekat baru tuh baru ya. Iya berarti auto aim dan damage-nya 35 dan tangannya putus tuh. Lihat ya. Tangannya putus, imagine gue bisa langsung combo ajab lagi. Bisa langsung kayak gini lagi. Pantes kemen gue langsung hancur anjir sama King Crimson. Ternyata terlalu gampang makainya anjir. Si gila enggak sakit banget anjir. Gila King Crimson sakit banget, Pak. Udah skill gitu doang, guys. Sumpah skill serangan itu cuma itu. ERTY udah. Gak ada lagi skill serangan dia anjir, G. Ini G ini epitap teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mana attacking ya. Nah ini attacking dummy nih. Attacking dummy kita langsung pencet G aja teman-teman. Nah ya tuh. Jadi kita jadi kayak teleport. Bukan teleport sih, kayak nge-stun gitu lah. Nge-stun abis itu ya udah. Kita jadi kayak diri dia gitu ya, ya. Pokoknya intinya buat nge-counter lah teman-teman yang epitap tadi ya. Udah itu doang. Yang H gak ada gitu kan. Yang F ini time erase nih, kalian mau lihat time erase ya. Time erase nya kayak gini teman-teman. Inilah kenapa gue butuh si Dajul ini. Kalau kita time erase, nah, tuh, kalian bisa lihat dia jalan. Ini tempat akhir dia di sini nih. Kita bisa langsung donat. Kita bisa langsung kayak gitu coy. Tapi itu gampang banget dipredik sama musuh. Jadi kalau musuh udah hilang, musuh udah ngeliat dia hilang nih, itu biasanya tuh mereka langsung ngeblok. Dan itu kalian gak bisa apa-apa kecuali kalian matiin stand kalian ya. Kalian matiin stand kalian kayak gini contohnya nih. Bentar gue coba time erase lagi ya. Gue kasih contoh kalian. Gue suruh dia blok, oke? Okay? Karena ini semua skill King Crimson kalau dia lagi pakai stand itu dia enggak ada yang ngerusak blok, Pak. Nih yang E nih. Ya, yang E enggak ngerusak blok, yang R donat enggak ngerusak blok, yang chop enggak ngerusak blok, bahkan yang chop sekalipun itu dia enggak ngerusak blok. Tuh. Semuanya bisa di blok anjir. Kecuali kalian matiin stand kalian, langsung E, ground slam. Cuman satu skill itu doang yang ngerusak blok. Cuma itu doang yang ngerusak blok. Kalian jadi harus ya begitu. Tapi pastikan kalau kalian matiin stand kalian ya, itu time erase-nya pasti hilang ya. Kayak yang kalian lihat barusan itu sebenarnya time erase itu lama teman-teman ya. Cuman kalau kalian pakai yang ground slam, itu dia langsung otomatis mati. Dajul lah gue mulai mulu nih kita lihat. Oh, bloknya rusak kan? Cuma satu skill yang rusak bloknya itu ground slam teman-teman ya. Jadi mesti dimanfaatkan dengan baik-baik. Lalu ini ada skill tambahan lagi kalau misalkan kita nggak pakai stand, pencet R kalau nggak salah. Ya kayak ngelempar gitu ya. Scalpel throw dan damage-nya lumayan banget 30 anjir. Not bad sih, dan itu lihat cooldown-nya, Pak. Lihat cooldown-nya. Cepat banget, Pak. Itu kayak cuman berapa? 4 detik anjir. Kalian bisa langsung R lagi tuh jar-jar joke bisa deh. Tuh, tapi ya itu emang rada enggak jelas sih dia, soalnya mesti di depan kalian gitu coy. Mesti arahnya tuh mesti depan kalian, kadang-kadang enggak kena. Tuh ya kayak gitu tuh. Kadang-kadang cuma kena 8, dia tuh kayak knife throw lah, mirip-mirip knife throw lah. Oke. Langsung aja. Tuh, ini durasinya lama banget, kalian bisa lihat ya. Lama banget durasinya. Kalian bisa langsung aja. Tuh begitu bisa gitu kan, kalian bisa langsung combo. Langsung donat. Kalian bisa langsung chop lagi abis itu kalau dia lama gitu geraknya ya. Kalian bisa langsung ini lagi. Mati deh. Mati. Gila gak sih guys? OP gak sih? Ini King Crimson OP sih sebenarnya sih. Kalau kalian gak ngerti cara ngelawannya, abis sih kayak gue kemarin ya. Gue gak ngerti kalau semua skill King Crimson itu ternyata bisa di block. Ya. Gue gak tahu kemarin gue abis anjir, Pak. Sumpah. Abis. Gue bener-bener abis anjir kemarin, imagine. Cuma sekarang udah ngerti. Ya kita lihat ya teman-teman ya. Kita coba langsung kerengkat aja lah yuk. Ikuzo. By the way sebentar. Gue punya King Crimson Requiem, Pak. Gue pengen kasih lihat ke kalian ya. Bukan punya sih ini, gue dipinjemin juga nih masih ini nih. Di Dajjal ya. Nah ini nih King Crimson Requiem. Dia enggak ada bedanya sih teman-teman. Enggak ada bedanya sumpah. Skillnya sama semua, cuman bedanya ya ya udah gini bentuknya doang sih. Dan skillnya semua sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya sama semua, Pak. Lalu donatnya juga sama nih. Donatnya sama ya. Lalu chopnya juga sama, lalu eye chopnya juga, arm chopnya malah nggak bisa nih. Nih yang ngebug nih, yang ngebug dari King Crimson Requiem ya, itu dia arm chopnya nggak bisa sama time erase ya. Time erase-nya bermasalah. Jadi emang ya begitulah. Gue lupa satu skill lagi, Pak. B. Gua nggak tahu nih backgroundnya buat apa ya. Dia cuman kayak gini doang. Kayaknya sih kayak cuman ini doang sih, apa sih? Kayak cuman tampilan doang yang berubah. Cuman tampilan doang yang berubah kayaknya sih. Gak ada apa-apa lagi yang berubah, udah gini doang. Udah, tapi ini berguna sih kalau misalkan kalian mau pakai yang G ya. Kalian pakai epitap kan, soalnya kalau kalian pakai epitap kan badan kalian kayak berubah jadi hitam gitu.
Nah itu musuh kalian nggak tahu kalau kalian pakai epitap epitap kapan gitu. Kalau misalkan kalian pakai disguise kayak gini ya, kita coba aja G. Nah ya kan, musuhnya kayak nggak tahu gitu, soalnya kita berubah jadi hitam juga sama gitu kan. Sedangkan kalau kalian misalkan pakai yang biasa, itu kalian kalau pakai epitap kalian berubah jadi hitam, itu musuh kalian pasti otomatis langsung tahu ya. Kecuali kalau kayak gini terus kalian matiin stand kalian gitu, terus epitap gitu, bisa nggak sih epitap nggak pakai stand? Bisa deh. Epitap nggak pakai stand. Oh by the way, satu lagi time skip ya. Udah tadi time skip udah ya. Udah kayak gitu udah. Pokoknya time skip kayak gitu teman-teman ya. Udahlah. Mati kau. Tolong kau jadi donat. Imagine. Dah yuk. By the way, gue pakai King Crimson aja. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipakai. Ya. Stand ini nggak bisa dipakai nih. Masih broke lah. Masih broken. Kayaknya nggak bisa sama sekali tuh. Armchopnya nggak bisa. Kalau gue pakai time erase juga dia akan ngebug gitu. Jadi yuk kita pakai King Crimson biasa ya teman-teman ya. Alright, let's go. Kita langsung naik karakter cuy. Alright, let's go. King Crimson. Kali kita awal-awal gak bisa pakai time erase dulu teman-teman. Kenapa dia? Dia ngebug kah? Langsung aja lah. Dia ngebug kayaknya. Ya, dia nge-lag sih. Ya, ini kita ganti match aja teman-teman ya. Gue dikasih menang sama dia, gue gak ngerti. Dia mati. Ini apa nih? Dia kasih gue menang apa gimana? Nani langsung dapet tik. Yaudah, fix. Next match. All right. Nah, di tempat gede gini asik nih. Wait. Oke. Langsung aja chop. Wah, Nani. Chop. Mampus lu. Mampus lu ya. Gak bisa lu Jawarudo. Bisa sih. Imagine. Ibu. Tapi res. Oke. Nih kita tunggu dia kesini. Gue langsung lepas ten. Jump. Mati lo. Mati ya. Nih ngebug nih. Kayak gini ngebug nih teman-teman nih. Ngebug nih kayak gini nih. Langsung jump. Langsung jump. Keburu chop. Langsung. Mati lu. Gak gua kasih makan lu ya. Skyfall. Ground slam. Wah, imagine. No. Anjir, wah gila. Anjir, dude emang OP sih. Gak jumpa. Wah, anjir dia time slam dong. Wah, Nani, time slam dong. Nani. Oke, epitap. Nice. Epitap moment. Mati kau, Aijab. Time skip. Kok bisa time skip sih gue, anjir? Donut. Mati. He's dead, man. He's dead. He's literally dead. Bye. Nah, nih, tapi gue ngebug gini nih. Gak jelas nih emang nih. Ini. Emang gak jelas, guys. Wah, anjir. Shit. Mudana koto. Aduh anjir, I'm chop. No. I'm chop. Mati lo ya. Mati. You die with me man. Donut. Watashi o honki de okusu horikase da. Chop. Oke, ya paling enggak gue udah berhasil ngurangin dia dikit lah anjir. Langsung aja gue pengen time erase sumpah. Anjir. Gue enggak bisa ngelihat sekitar gua pak kalau kayak gini anjir. Donut. Aduh anjir, imagine enggak sih? Chop. Oh shit man. Oh blok. Anjir gua enggak sempat ngeblok pak. Imagine. Chop. I'm chop. Epitap. Yes. Anjir. Oke, chop. Goodbye. You die, man. Aijab. Meninggal lu, kena. Sini lu. Donut. Langsung chop. Anjir. Anjir, imagine gak sih? Time. Bangke, sumpah. Image lihat gak, gue nggak bisa ngeliat surrounding gue kayak gimana pak? I'm chop. Oke, gue masih bisa menang nggak sih?
Jab. Oh shit, man. Oh shit, man. Gue ngebug. Imagine gak sih berantem di awan anjir. Wah, anjing. Mati gue. Gue kalah sih. Bresek nih orang anjir. Hey, man. Oke. Okay. Happy top. Mati gue. Help, gue ngebug anjir. Imagine gak sih. Bayangin guys. Ngebug. Imagine. Ow. Langsung aja amcok. Amcok. Ninggal lu ya, cu. Mampus. Gak gua kasih hidup lu, cu. Gak gua kasih hidup anjir. Donat. Nih, donatnya gagal. Skyfall. Oke. Bisa. Mare igai no subete no jikan wa keshitoru. Bangke ini orang su. Si ini di mana dia anjir? Di mana dia, cu? Mati lu anjir. Mati lu anjir. Di mana lu sekarang, cu? Stop. Langsung coba ya. Gua habisin orang anjir. I'm not gonna let you live, man. You gotta be die. Donut. Oh, shit, man, the donut. Epitap. Oh, kena. Mampus kena epitap. Cok. Aduh, cing, gak kena. Anjir, gue lagi lempar scalpel lagi. Imagine, look. My scalpel. I'm dead. Sini. Kono gaki, dah. Anjir, gue mati. Bangke lah, sumpah gue gak bisa ngeliat surrounding. Shit, man, this is not fair, man. Inilah kenapa gue bilang gue selalu kalah. Kenapa gara-gara ngebug aja gak jelas banget. Gue gak bisa ngeliat surrounding gue. Apaan sih gak pakai time iris? Why? Imagine gak sih, guys? Ngebug mulu aja. Ya udahlah, next match go. Oke. Okay. Let's go, coy. Entah kenapa gue ngerasa gue gak bisa time skip di sini. Kalau ranked dari kemarin sih. Ini orang ngapain lagi aja. Gue dikasih lagi menang, Pak, sama dia, Pak. Imagine. Ini orang yang tadi bukan sih anjir? Donat! Orang mau ngapain dah? Oh no again. Nge-lag lagi kah dia anjir? Hah? Dia nge-lag lagi apa gimana dah? Gue disgas dulu lah. Disgas. Oke, dia pakai stand up sih. Anjing, di force sih pak. Di force anjir. Di force, oke. Dia hilang, Aji hilang, kemana dia? Aji, gue gak pernah lo di 4C, sumpah. I never fought di 4C before, man. Where is he going? Mare igai no subete no jikan wa keshitoru. Okay, alright. Where are you going, man? Aduh, oh, dia ngeblok, anjir. Bukannya lo ngeblok, alright. Okay, ya, ini mati cepet sih. Lihat kan, ngebug lagi kan, anjir, kesel banget gue sama. Aduh. Ya, gue gak ngerti sih. Kenapa ngebug terus kayak gini anjir? Aduh anjir. Imagine enggak sih ngebug-nya, guys? Di udara lagi gue anjir, kesel banget anjir. Sumpah ya. Mengkesal momen anjir. Aduh anjir, sakit. Santuy cuy. Gue amcap dulu sini. Amcap dulu, mau ke mana? Hah? Mau ke mana? Mati. Bucket tapi ya. Mare igai no subete no jikan wa keshitoru. Kena. Ih, gak kena dong anjir. Imagine gak sih? Jap. Oke, kena. Tetap kena ya. Tetap kena. Goodbye. Padahal tadi gue kira gak akan kena. Dan gue gak bisa time skip kalau di ranked. Gak tau kenapa anjir. Langsung aja. Amcop lagi. Ah, this is way too easy, man. Koi. Surete modotte kita. Minna watashi da. Oh shit. Kenapa tuh gue anjir? Diapain tuh gue sama dia anjir? Donat! Apa tuh? Oh, bom ya, bom! Oh shit, man, that's fucking hurt anjir, 60 damage, what the fuck, man? Gila, sakit banget anjir! Mare igai no subete no jikan wa keshitoru! Time erase. Gue langsung aja lepas, langsung! Oh man, bahkan gue time erase sekalipun dia tetap hilang ke dimensi, Pak. Imagine. Anjir, di porsi OP banget berarti. Apaan tuh dia bisa nyerang gue dari situ, anjir? Dia mulai melawan nih. Aku suka nih melawan-melawan nih. Sini lo. Gue scalpel lo ya.
gue scalpel terus aja lah. Oke, sabar-sabar. Gue bisa amcop. Amcop dulu. Wah. Dong. Wah, anjir, gue blok lu pada lu. Masih kena damage, Pak. Sip. Epitap. Mantap. Epitap, Pak. Niko gak nyer. Niko gak kena. Anjir, imagine. Amcop. Mati lu anjir, dia hilang. Curang banget, cu. Anjir. Ke counter gue, cu. Anjir, gue di counter. Guys, I'm literally counter anjir sama dia. Gue di counter anjir sama dia. Anjir, gue di counter. Anjir, gimana menangnya nih gue, cu. Mau gak mau gue mesti dari amcok doang, anjir. Amcok. Lalu gue combo. High jump. Oke, kena lagi. Dia kena mulu sih, cuman dia bisa ngilang anjir. Donat. Imagine donat gue tiba-tiba hilang. Scalpel. Oke, sip. Langsung aja gue ground slam aja langsung lah. Mau kemana kamu? Oke. Di. Ngapain bang? Amcop ini, amcop. Sumpah OP banget. Kalian gak bisa ngeprediksi kapan dia bakal nge-amcop, Pak. Itu yang bikin OP anjir. Mati. Ih, gak mati dong. Oh, mati kan? Ah, Nani. Oh, darah gue gak nambah, dia mati anjir. What? Wah, anjir lah. Gue tahu gimana cara ngelawannya. Gue prevent dia sebelum dia masuk ke dalam dimensi ya. Cok! Amcok! Shit. Blok. Oh, fucking hell. Anjir tuh di blok pun masih ngedamage, Pak. Imagine gak sih? Tembus blok anjir. Oh, makan tuh scalpel gue. Get away from me, man. Get away from me, man. Nih, gini cara guys. Kita time erase ya. Dia masih masuk ke dimensi. Dia masih terlalu jauh. Ah, fuck. Terlalu jauh. Imagine gak sih? Anjir, dimana dia, cu? Dang. I don't know where he is, man. Gue gak tau dimana dia. Santuy. Kita amcop aja. Amcop. Masih ada amcop. Nih, gak bisa diblok itu. Itu istilahnya udah kayak gak bisa diblok ya. Sebenarnya bisa, temen. Kayak gak bisa diblok. Karena kalian gak tahu kapan dia mau pake unblocknya, anjir. Jadi hampir pasti gak bisa diblok sih. Donat. Kenapa sih itu donat gue? Kenapa kayaknya? Oh, shit, man. Stop. Oke. Okay. Amcop. Darah gue, anjir. Darah gue tinggal 30, Pak. Mampus. Langsung donat aja mati dia, donat. Meninggal. Walaupun gue menang, walaupun dengan bug-nya begitu ya, anjir, emang ngebug-nya gak jelas. Itu ngebug-nya kayak gitu sih, teman-teman. Gue gak ngerti juga ngebug-nya ya begitulah pokoknya ya. Oke, ya video kita cukup sampai sini aja karena 24 menit udah kelamaan juga. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.